Sebabnya luahan ibu Shida Amzah, bertahun hidup dalam penipuan, Andy lalu sah lafaz cerai. Beberapa bulan lalu, tular isu bahawa selebriti tanah air iaitu Andy Lala telah mendirikan rumah tangga sekali lagi. Apa yang lebih mengejutkan, isteri pertama Andy Lala yang merupakan ibu kepada penyanyi popular Sheila Amzah telah mendedahkan bahawa madunya itu merupakan kawan baik anaknya. Pendedahan yang dibuat melalui akaun IG miliknya itu mencetuskan sensasi kerana ia disifatkan seperti sebuah pengkhianatan oleh rakan anaknya. Andy Lala sah lafaz cerai. Kini setelah sekian lama isu ini menyepi, ibu kepada Sheila Amzah sekali lagi tampil melalui akaun IG miliknya dan mengejutkan seluruh Malaysia. Melalui perkongsian tersebut, beliau mendedahkan bahawa dirinya sudah sah bercerai dengan penyanyi terkenal 80N tersebut. Wanita bernama Fauziah Sarman ini menambah bahawa lafaz cerai telah dibuat oleh Andy Lala di rumah Allah pada 2 Ogos lalu, namun beliau hanya dimaklumkan berkenaan perkara tersebut melalui aplikasi WhatsApp kemarin, 8 Ogos. Kongsi berita sebab takut timbul fitnah. Fauziah turut meluahkan rasa syukur kerana diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan takdir ini di samping menyatakan bahawa dia menerima segalanya secara berlapang dada. Beliau menambah tujuan perkongsian ini dibuat adalah untuk menjelaskan status dirinya sekaligus melenyapkan sebarang kemungkinan fitnah pada masa akan datang. Selain itu, beliau juga berharap perkongsian ini dapat mendidik jiwanya untuk tidak menafikan keretakan rumah tangga yang terbina sejak 34 tahun lalu. Minta doa agar terus kuat. Menutup perkongsian tersebut, Fauziah berharap agar orang ramai dapat mendoakan dirinya untuk terus kuat sebagaimana beliau tabah dalam menempuh kehidupan penuh penipuan selama bertahun-tahun. Wanita ini turut mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada dalam tempoh sukar dan panjang ini. Beliau berpendapat segalanya sukar untuk diucapkan dengan kata-kata dan hanya Allah yang mampu membalas budi baik dan kasih sayang semua orang. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.